Aeon Music makin hari aransemennya makin luar biasa ya. Ini band emang berkualitas ini, Aeon Music ini. Luar biasa, Felix, Epe, Ferdi, Larry. Kamu siapa? Ius. Ius, ya kan? Sebelahnya siapa lagi tuh? Itu bapaknya. Oh, itu bapaknya. Parlin, Dika, Jehan, nama Ape, luar biasa. Plus buat Aeon Music dong. Balik lagi di Tonight Show, masih bersama Sharifa Danish. Ya. Danish. Ibu baru, anak sudah 1 tahun 3 bulan. Ya. Matahari terbit. Namanya, apanya? Namanya Matahari Terbit. Matahari Terbit. Wah, pasti dari bapaknya tuh ya. Bapaknya kan seniman banget dong. Iya sih. Joni Skandar? Bukan. yang ngasih nama benar. Idenya dari suami saya. Jadi waktu saya hamil sekitar 4 bulanan lah, dia kayak tercetus ide itu gitu. Saya aku tahu nih anak kita nama yang bagus apa gitu. Okay. Kan nama tuh kan doa gitu. Jadi kita pengen yang sebagus-bagusnya lah. Seperti matahari terbit, menyinari. Artinya mainnya harasia gitu. Danis, muka lo kan wajah lo unik banget. Maksud berkarakter. Iya lah. Kata siapa? Lo semua orang bilang begitu. Oh gitu ya? Kita udah polling, acara ini kita polling. Ada sekitar 20 orang kita polling. Jawabannya 19, semuanya bilang kamu mukanya unik sekali. Satu. In a good way ya? Sabtu in a good way. Satu gak datang waktu polling digelar. Ya ngapain lo sebutin 20-nya, calontong? Calontong gue bener. Oke, bener ya? Gue blogi kalau ada Danis. Bisa nih ngomong deh. Danis, jadi kamu akan kembali lagi ke dunia entertainment? Insya Allah. Segera? Pengennya segera, ya. Ada target mungkin begitu anak gue 1,5 tahun lepas ASI, gue langsung balik lagi atau? Enggak juga sih, santai aja sih. Santai aja? Sambil jalan aja. Film ada yang udah sebentar lagi? Gue kalau ngomongin film, gue paling ingat waktu di film Rumah Darah. Oh, Rumah Darah, udahlah. Jadi psikopat ya? Iya. Serem ya? Tuh kan, liatnya begitu kan tuh, sorry kan? Jangan kayak gitu ah. Takut gue. Kenapa? Tapi lo di situ emang berperan sebagai psikopat. Lo mendalami peran itu gimana waktu itu, Dani? Kebetulan karakternya nggak jauh ya dari saya. Hah? Tuh kan. Serius lo? Serius lo, karakter Darah di Rumah Darah nggak jauh dari lo? Gue mendingan nggak usah lanjutin interview mendingan. Dia bercanda, Vincent. Gila. Gak beneran lah. Kalian tidak tahu kan apa yang saya bawa hari ini? Ini ngeri nih orang ini. Saya bawa bermacam. Ih, sok berani lo, oke. Tapi ada cuplikannya untuk mengingat peran Danis waktu di Rumah Darah, ini dia. Saya Darah. Haji. Astrid. Kalian jangan pulang dulu ya. Kasihan kan bayinya. Biar saya siapkan makan. Sebagai ucapan terima kasih. Gak usah repot-repot Ibu Darah, kita juga harus sudah buru-buru pulang kok. Tidak merepotkan. Nanti saya yang dibilang tidak ramah. Izinkan saya masak untuk kalian. Agar kalian bisa istirahat sebentar. Dan melanjutkan perjalanan. Kalungnya bagus. Artinya apa ya? Ini pemberian turun-temurun dari leluhur saya. Enggak gara-gara film itu, muka lo dulu tuh yang kayaknya model cantik, yang unik. Jadi kayaknya mencekam buat semua orang gitu. Justru itu yang pengen tunjukin gitu, kalau saya enggak cuma sekedar di situ aja saya bisa explore acting berbagai macam karakter gitu. Tapi yang ketempel di orang seperti itu untuk lo balik ke dunia model lagi begitu lo memamerkan pakaian atau apa kan, aduh nih orang lagi gitu. Lo ada ketakutan itu gak sih? Enggak sih. Atau gak kepikiran? Gak kepikiran tapi suami emang lo sendiri gimana? Nempel gak sama lo? Ya pasti nempel. Enggak, bukan maksudnya nempel gak karakter tadi itu ke... Dia kan pasti nonton film kalau lagi dong. Marah dia langsung takut banget gitu sama gue. Enggak, oh iya? Enggak. Dia santai sih kayaknya. Jadi mesin. Maksudnya dia tahu kan itu hanya acting gitu. Justru kalau misalnya bisa meyakinkan orang berarti acting saya bagus. Bagus. Tapi gue film lo itu semuanya total sih. Kayak film apa... apa coba? Oke, next ya. Ada sebuah film yang gue tahu. Oh, Lovely Luna. Oh, Lovely Luna. Ya kan? Lo nonton gak lo?
Terus film yang kapok-kapok juga kan ada. Gak ada film judulnya kapok. Ngarang. Tapi segera mungkin ada udah ada omongan mau syuting film lagi lebar-lebar kan? Ada rencana film pendek sih untuk bulan depan. Film pendek. Jadi lu sekarang mau ke lebih ke perfilman atau balik lagi ke modeling dan lain-lain? Kalau saya sih sebenarnya kayak saya ngerasa ambisi saya sih, itu di passion acting, lho. Passion saya itu di acting. Oke. Saya sangat suka acting gitu. Jadi pengennya sih lebih ke arah sana. Berarti masih akan banyak lagi karya-karya dari seorang Danis. Kita juga menunggu karya-karya film dari Vincent ya. Gak usah lah. Lu main film lagi dong. Gak usah. Lu terakhir main film, kalau gak salah ya. Jadi apa terakhir? Gak ada yang bagusan lagi, Pak. Madam X dong film gue. Oh, terakhir. Madam X, terakhir itu. Iya. Setelah itu berapa tahun gak main film? Udah, gak tahu 5 tahun. Vincent, Desta, Danis, ya. Kurang abdo rasanya kalau ya. Suaminya gak kita tantang main, Vincent. Kok suaminya? Putri ada di situ, foto-foto. Mau lo dikasih melodi gitar. Oh iya, gitar sedikit. Ya kan? Danis, mumpung di sini kita main yuk. Main apa? Oh iya, serem lah joget kita. Lihat aja pandangannya. Kita main di Tuna Challenge. Labirin bergoyang! Kalau main-main begini sama Danis, kayaknya butuh satu cewek lagi. Gimana kalau cewek-cewek lawan cowok-cowok? Boleh. Silakan, Hesti. Seperti tadi kata Epe. Halo. Ini adalah permainannya Labirin Bergoyang. Ya. Nah, jadi masing-masing kita timnya ini tim. Oh, goyang. Bukan begitu. Hesti timnya sama Danis, saya timnya sama Desta. Ya. Masing-masing orang akan diberikan waktu 20 detik mulainya dari sini bolanya dari Tonight Show. Nanti akan mengitari labirin sampai nanti keluar di sini. Oh. Pada sini. Satu orang aja. Berdua dong. Berdua dong. Gantian. Satu orang gantian, oke? Okay? Satu orang dikasih waktu 20 detik. Kuat ngangkat loh. Nih. Oh, gitu. Gimana kalau waktunya 1 menit aja, 30 detik. Boleh. Oke. Okay? Ayo. Oke. Okay? Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Biar kita sukses, kita menang, kita tos sama-sama. Ayo. Hah. Kalau tos bareng-bareng. Hei, gitu. Kita berapa? Berdua. Satu, dua. Hei. Oke, okay. Dari tim Anda siapa dulu yang akan bermain? Denis. Bebas. Ayo, gue dulu deh. Tim kita siapa dulu yang main? Gue. Sweet. Sweet. Nah, lo kalah. Kan gue yang menang. Oh iya, lo menang. Oke. Okay. Untuk supaya lebih semangat, Vincent. Ada baiknya, kita tos dulu. Iya. Yeah. Gak mau kalah banget ini orang. Gak mau kalah. Ini 30 detik habis itu gantian, kan? Yeah. Okay. Hesti, tolong dibantu. Yang pertama Hesti ya? Iya. Yeah. Oke, okay, Danis berarti Danis tolong dibantu untuk taruh bolanya di okay. Tonight Show. Waktunya 30 detik untuk orang pertama dimulai dari sekarang. Yes. Salah. Ayam beras, Pak. Ye. Yeah. Lagi. Lewat tadi. Sabar. Pintar juga nih. Lagi. Lanjut. Sekali dua gak boleh? Gak boleh dong, satu-satu. Yes! Ini yang bulan dapat apa sih? Ada hadiah menarik kalau gak salah nginep di Tonight Show. Sudah dikumpul. Yes. Orang lagi dorang. Cepet ya. Kita orangnya ambisius. Pas tadi gue okay. Lebih cepet loh. Di Esti ada dan Danis. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. 5. Dan di Vincent Desta ada 1. Oh iya. Curang. Banyak banget ya. Saya kaget. Polok sini. 1, 2, 3, 4. 4,
5 dan ya. Ini ada pencatutan nih. Oh. Pencatutan bola tadi di situ. Enggak. Enggak ada ya. Oke. Okay. Kita pakai ilmu, Bu. Ayo. Iya. Lagi. Lagi. Ada yang mau koin, koin. Ada yang mau beli koin. Iya. 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 Ini bau apa ya? Bau bola pingpong, Pak. Oh, itu. Iya. Syafira. Syarifah, sukses selalu buat karirnya. Terima kasih udah mampir di Tonight Show. Sehat selalu buat bayinya. Dan buat suami juga yang dari tadi hadir menemani ya. Sabar-sabar menghadapi anak cowok kan? Iya, betul. 1 tahun 3 bulan. Bring sabar habis. Tidak ada apa-apa yang dibandingkan 3 anak cowok. Mau 4 kan? Istri-istri sudah mengandung. Enggak. Mengandung micin. Terima kasih Syarifah Dennis. Terima kasih buat anak-anak Muhammad Husni Tamri. Anak-anak Poltek. Dan juga anak-anak Universitas Indonesia. Terima kasih Syarifah Dennis. Terima kasih Syarifah Dennis. Malam. Dan now please welcome the Siddhartha. Laki-laki paling tampan sedunia. Tampan sedunia. Maaf, tiada guna lagi. Maaf, tiada guna lagi. Aku laki-laki tampan sedunia. Tampan sedunia. Aku laki-laki paling tampan sedunia.